Perbes Pak Nur. Ya lu marah. Perbes. Iki jane nasi ono nasi wingi enak iki. Ngopo kok ora? Iya mau ora. Ora. Masak nasi. Yo wis bae. Apa saiki? Sok biasa. Isine motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dhahat kinurmatan, wilujeng enjang, wilujeng pinanggih malih wonten TK Negeri Pembina Kecamatan Temanggung. Alhamdulillah mboten wonten alangan satunggal punapa wisata budaya. Mila Bapak saha Ibu, kula aturi mlebet wonten halamanipun TK Negeri wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Triatno yang sudah memberikan apa ini
pembukaannya. Babe akan menambahkan sedikit tentang kesehatan, kesempatan dan kenikmatan ini kita bisa semuanya hadir di TKKB TPA Negeri Pembina Kecamatan Temanggung ini dalam rangka melaksanakan program TKKB TPA yaitu Kita Karya Wisata. Di mana pada hari ini kita nanti akan berkarya wisata di mana ini? Purbasari, di Purbalingga yaitu nanti di Purbasari dan Owabong. Nah, nanti semoga dalam perjalanan semuanya diberikan keselamatan, diberikan kelancaran, diberikan kebahagiaan, kegembiraan. Tidak lain, kita semuanya tujuan kita adalah untuk menyenangkan anak-anak kita. Orang tua memang wajib untuk memberikan semuanya ke anak-anak kita. Untuk ini monggo nanti jangan lupa, meskipun di sini ada bapak ibu gurunya di masing-masing kelas, tapi mohon dengan sangat bapak ibu wali murid semuanya tetap harus benar-benar memperhatikan. Kita harapkan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nanti di sini sudah ada pemandunya semuanya, ya, dari masing-masing bis, monggo untuk bisa dipantau semuanya. Nah, untuk ini Bapak Ibu saya sampaikan nanti untuk masuk bis-bisnya ya. Nah, ini untuk masuk bis-bisnya karena di sini sudah disetting ada yang 52 dan ada yang 50 ya. Nah, untuk yang pesertanya ini ada 25 dari masing-masing kelas itu adalah B1. Ini ya, untuk B1 masuk. Oh ya, untuk pemandunya Mas apa ya ini? Mas Catur. Yang akan dipandu oleh Mas Catur, B1 masuk di B1. B1 masuk di B1 dengan pemandu Mas Catur. Kemudian untuk A2 ini juga jumlah 52. Ini A2 nanti masuk di B5. B5 ya. Yeah. B5 yang akan dipandu oleh Mbak siapa ini? Mbak Lala. Mbak Lala. Oh ya, yeah, yang akan dipandu oleh Mbak Lala ya. Yeah. A2 itu nanti gurunya Bu Amanah dan Bu Wahyu. Kemudian untuk B1 itu nanti ada Bu Ratna dan juga Pak Fajar. Kemudian untuk A1 ini gurunya adalah Bu Imul dan juga Bapak Suyatno, masuk di B3 yang akan dipandu oleh Mbak Ade. Nah, Mbak Ade nanti akan masuk di B3 yaitu di A1. Kemudian yang B2 ini B2 itu Bu Guru B2 Bu Tanti sama Putri, nih. Bu Tanti sama Putri masuk di B1 dengan B3 ya. B3 yang akan dipandu oleh Pak Ade tadi ya. Bu, Pak, jelas ya. Di sana bisnya sudah diberikan kondisi, kita berdoa bersama. Mari kita bersama-sama berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberi keselamatan dari TK Pembina berangkat sampai dengan tujuan, nanti sampai kembali lagi ke TK Pembina, bahkan sampai ke rumah masing-masing. Kita membaca Fatihah satu kali saja, nanti kita berdoa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahman Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik wa baraka wa ta'ala ala rasulil asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala 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 sayyidina Mu
wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'usri sura inna ma'usri sura fa idza marhuta bangsa wa ila rabbika farwa bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah bismillahirrahmanirrahim 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 mursaha la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bisa lihat ikan, ada rusa, ada burung.
sebelumnya perkenalkan dulu ya, nanti selama perjalanan ini ditemani sama kakak namanya Ayi. A-Y-I. Ayi. Nah, nanti bisa panggil kak Ayi, nanti mau minta obat. Oke, boleh. Terus selama perjalanan kita nanti didampingi oleh driver kita, Pak Sopirnya, namanya Pak Kris. Kris, halo. Pulang dari mana tuh mingkeng nih? Iya. Terus yang co-drivernya, Paknya, namanya Pak Ibnu. Kita sapa lagi Pak Ibnu. Halo. Iya. Nanti selama perjalanan kalau adik-adik bapak atau ibu mau ke toilet, nanti bilang ya sama Pak drivernya Pak Kris atau sama ya. Untuk obat-obatan juga kita menyediakan, kalau ada yang butuh kresek atau obat-obatan nanti tolak angin, nanti mau rumah kita siap, nanti bisa minta. Kita mau lain mau makan awo ma rosa tanya patina asa lana amin. Selanjutnya siapa yang berani nyanyi, maju sini. Siapa? Siapa yang bisa nyanyi Bintang Kecil? Sini nyanyi. Mau hadiah enggak ya? Kalau ada yang mau maju ya. Ini Kak. Aja. Lah. Siapa lagi yang bisa nyanyi? Ayo. Nyanyi apa biasanya? Doa apa ya? Dari Bu Guru mungkin bisa bantu apa ya pertanyaannya? Belum dapat aja. Ayo nyanyi sini maju. Siapa yang bisa Pancasila? Askawaya.
Masa udah tadi di sini.
Tokir. Balonku udah lupa ya. Namanya siapa? Piu. Nama lengkapnya? Maula Yaki Al Piu. Wah, cakep. Oke, dapat kipas. Mau enggak? Lagi ya. Bisa ngene ngarepe kok ya. Oh, semangat banget. Oke. Ini kita mau menuju kemana? Tempat wisata yang pertama. Tadi kakak udah ngomong kan? Tempat wisata yang pertama. Kan kita nanti ke tempat wisata dua ya. Tadi kakak udah bilang yang satu apa, yang satu apa. Tapi yang pertama. Sel. Bukan Labong. Basari. Mana tadi yang ngomong ke Basari? Namanya siapa kamu? Sama Raisa Bijaksana. Oke, dapat kipas. Ini warnanya apa? Oke,
Di Purbasari ada apa aja? Ah, pintar kamu udah jawab. Ikan. Ikan. Akuarium besar, lainnya apa? Angkringan. Tapi udah banyak yang jawab, jadi kakak bingung mau ngasih yang mana. Terampilkan ya. Oh ya. Namanya kakak siapa? Rohaya. Ini tadi yang pertama. Ya. Dapat kipas. Oke. Okay. Kalau kasih ngambil. Apa lagi ya? Alamat TK Pembina di mana? Stop. Alamat TK Pembina dari RT RW desa. Yo, siapa yang tahu? Jalan apa? Jalan aspal. Jalan Bepengan. Jalan Gendeng. Jalan Tembus Bepengan. Belum benar ya? Besok lagi. Udah apa ya? Kakak aja bingung ya mau kasih pertanyaan apa, soalnya pinter-pinter semua. Oh, nyanyi aja. Siapa yang bisa nyanyi Bintang Kecil? Oke. Bintang kecil di langit yang biru, amat panjang melihat angkasa, jauh tinggi terbang dan menari, jauh tinggi tempat kau berada. Mbak Gisel nanti nyanyi lagu dangdut ya. Tadi katanya mau nyanyi lagu dangdut. Oke. Sekarang nyanyi lagu. Lagu apa kamu bisanya? Pelangi. Naik ke puncak gunung ya. Siapa yang bisa? Ya itu maknya. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat caca, banyak pohon cemara. Oke, ini kelas TK, berarti udah pintar membaca apa belum? Coba yang bisa mengeja nanti dapat banana. Ayo, yang bisa satu. Kamu meja dari huruf pertama sampai terakhir. A satur. Nanti dapat yang mana? A N U L A. A N U L A.
lagi. Salam. Ayo siapa lagi? Angkasa. Ya siapa yang mau dapat banana? Bisa mengeja. Ayo, kan udah diajarin kan? Udah diajarin huruf, udah hafal kan? Ayo yang bisa. Oke, ini terserah ya. Siapa yang mau baca terserah. Yang bisa baca, yang bisa mengeja angka 1. Dilarang baca, ayo. A N G K A S A. Mama curang, nggak mau malah dikasih tahu. Ayo siapa yang bisa? Satu. 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 Gimana? A N G K A S. Terus? Angkas. A. S. T. Itu udah dapat angkas. A N G K A S. Itu udah dapat angkas. A. Asa. S A. T U R. T U R. Tur. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa. Nggak apa-apa. Oke, selamat ya. Selamat ya. Oke. Yang udah mundur, yang udah mundur. Yang udah mundur ya. Oke, tadi itu hanya enggak benar. Angka 1 itu A N G A A S A T O U L. Oke, tadi masnya kurang O, tapi enggak apa-apa. Udah pintar ya. Oke. Sekarang ya. Coba. Kamu dulu coba. TK pembina. T. Tema. TK pembina. Tema.